I'm so happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ardi Fabrilian di channel. Oke, hari ini kita akan mereview diecast lagi. Diecast yang kita review kali ini adalah Tomica lagi. Ini adalah barangnya. Ini adalah Tomica G-Class, Mercedes-Benz G-Class. Bisa dilihat. Nah, Tomica ini dulu sempat viral karena modelnya yang bagus sama harga yang cukup terjangkau. Oke, langsung aja kita buka ya. Saya dapat Tomica ini dari lelangan, dapat sekitar 35.000. Nah, seperti ini. Ah, nggak bisa fokus. Nah, ini detailnya sangat detail sekali ya. Di sini ada logo Mercedes-Benz. Ah, susah sekali ini. Nah, bisa kalian lihat di situ ada logo Mercedes-Benz. Terus ini ada detailnya, ada stripping. Terus rodanya ini seperti roda off-road ya. Pada umumnya. Terus kemudian pintunya ini bisa dibuka, bisa kalian lihat. Nah, ini bisa dibuka. Terus ada grillnya ini di depan. Tapi sayangnya lampunya masih warnanya abu-abu ya, silver gitu. Jadi kurang enak dilihat. Tapi overall udah bagus. Terus Tomica, maaf kameranya terlalu. Nah. Jadi Tomica ini selalu punya suspensi ini ya. Ini suspensinya main ya Mas Yan, karena ini masih baru. Sebenarnya saya beli ini udah lama, terus kemudian saya beberapa saat itu sempat off dari YouTube. Jadi sekarang saya mau bikin konten tentang diecast lagi. Nah, mobil ini memiliki skala 1:62. Sebenarnya ini mobil untuk di seukuran diecast skala 62 itu dia lebih besar daripada kawan-kawannya yang diecast 64 ya, skala 64 kayak misalnya ini wheels. Nah, ukurannya dia lebih besar. Bisa kalian lihat ini ukurannya lebih besar daripada Hot Wheels. Karena tulis nggak punya skala gitu ya. Tapi overall mobil ini juga udah lumayan bagus ya. Cuman yang jelek itu karena detailnya kurang rapi ya ini ya di sini. Aduh. Ah, susah. Nah, dia detailnya kurang rapi, jadi agak jembret-jembret gitu ya. Nah. Ya lumayan lah untuk diecast untuk di bawah 50.000 ya, udah lumayan. Oke, terima kasih udah lihat video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.